صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. كتاب سبيل المهتدين جزء 2 halaman 133، masalah rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wabihi nasta'in ala umurid dunyaddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alim fid dharini, amin. Bermula niat yang akmal. Masalah niat di tengah. Bermula niat yang akmal, yang lebih sempurna. Yang lebih sempurna yaitu yang kita biasa baca nawaitu shauma ghadin. Ada'a atau an ada'i. Di situ kada buat an lah. Kita bisa juga an ada'i boleh, atau ada'a aja boleh juga. An ada'i fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada juga berbuat syahri. Nah, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang biasa kita baca habis apa? Tarawih biasanya ada. Itu akmal, itu lebih sempurna, meliputi sudah ini. Itu talapuz, lapasnya. Kemudian maknanya dalam hati, sahajaku puasa besok hari menunaikan fardu Ramadan atau bulan Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, ya. Nah, itu dah. Itu paling sempurna niatnya itu. Bermula wajah akmal, jalan yang lebih sempurna, niat seperti demikian. Kenapa jadi sempurna? Supaya sah dengan tiada khilaf sekalian ulama. Kalau niat yang kita baca itu kada ada khilaf lagi. Semua ulama ittifaq sah. Ramadan fardu besok hari tahun ini, lengkap ini. Nah, jadi itu yang kita sebutin, itu kita baca. Tiada khilaf sekalian ulama. Dan lagi supaya berbeda daripada segala lawannya seperti qadha. Nah, kalau qadha kan saja aku puasa besok hari mengqadha. Itu qadhaan itu. Ada'i tunai dan puasa sunat. Nah, puasa sunat sini tadi fardhi Ramadan bukan sunat artinya, jadi terbeda pada sunat. Dan fardhu nazar, nah, terbeda pada fardhu nazar karena ada lagi fardhu lain pada Ramadan, nazar atau kifarat, kafarah. Nah, puasa kifarat, bayar kifarat. Nah, kan terbeda pada itu dah. Ada kita tadi puasa bulan Ramadan, nah, bukan kifarat. Dan Ramadan tahun yang lain, ada yang kita nyatakan Ramadan tahun ini, ya, ini tahun ini sama aja. Kada tahun yang dahulu lah. Nah, itulah beda-bedanya tuh. Maka diketahui daripada demikian itu bahwa tiada wajib meniatkan adaan. Ada wajib pang, tapi sunat bagus. Dan meidopatkan, menyandarkan kepada Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, itu meidopatkan kepada Allah. Itu kada wajib membuat itu, tapi bagus, sempurna, supaya dibayangkan di hati bahwa kita puasa ini memang karena perintah Allah. Seperti tiada wajib meniatkan fardu,
Nah, karena Ramadan sudah ada, Ramadan itu pasti fardu. Nah, jadi kada wajib ujar aja meniatkan fardu, cuma Ramadan sudah ada. Jadi itu teh, nang itu nang paling akmal, paling sempurna nang kita biasa menyatakan itu. Demikian lagi tiada wajib mentayinkan tahun, karena meniatkan puasa esok itu sudah nyata bahwa ini puasa tahun ini. Mengedai. Adapun meniatkan godan, sawma godin, nah besok itu wajib. Nah ini wajiblah, wajib berniat besok hari itu. Saya jok puasa besok hari. Tak dapat tiada daripadanya. Tetapi memadai pada setengah tempat meniatkan yang umum yang terkandung dalamnya godin, yaitu seperti berniat seorang pada malam yang pertama dari bulan Ramadan. Kita malam pertama berniat nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi, cerita misalnya lah. Ini misalnya aja nih. Sajaku puasa sebulan Ramadan sekaliannya. Bolehlah niat itu, boleh. Tapi hari pertama aja, hari kedua ada kau lagi tak? Kita harus berniat pulang. Nah, soh puasanya hari yang pertama aja. Nah, saja aku puasa besok hari sebulanan. Nah, esok puasa, tapi esok harinya lagi harus berniat lagi. Mun kada berniat, kada soh. Nah, dengan tiada meniatkan esok hari, karena sebulan Ramadan tak mengandung esok hari. Demikianlah tersebut dalam kitab Tuhfah. Jadi kesimpulannya sudah tadi yang kita baca itu sudah, jangan dialih-alih lagi. Nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja ku puasa besok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah sempurna itu niat. Adapun kata Syekhul Islam, Syekhul Islam ngaran sini Zakaria Al-Ansari, dalam kitab Fathul Wahhab, tiada wajib meniatkan godin, ya sidin, godan. Ada tadi wajib lah. Itu ditakwil nang ucapan sidin do nang madakan kada wajib, padahal wajib tadi. Dengan yang tersebut itu seperti ibarat nihayah, yakni tiada wajib meniatkan godin dengan khusus, karena memadai meniatkan yang umum yang mengandung akan godin, yaitu sebulan Ramadan tadi. Tetapi salah satu dari keduanya wajib. Jadi kesimpulannya kayak itu kita. Ano, kembali kepada yang tadi juga. Pokoknya kita berniat sebelum malam kayak itu, nang sempurna tadi. Nah, sahaja aku puasa besok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini. Fardu karena Allah Ta'ala. Nah di bawah itu ano, banyak masalah-masalah Tuhan lah. Kita terusakan aja ke bawah. Di paling bawah hal baris kedua dari bawah, itu nyelimet masalahnya deh. Nah, rukun yang kedua itu lah, langsung aja di bawah baris kedua dari bawah. Jadi yang pertama berniat setiap malam, rukun yang kedua, nah ini imsakun anil mubtirat atau mubtirat, imsakun. Imsak adalah, imsak itu apa maknanya jar? Menahan, nah, menahani diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Nah ini, membatalkan puasa. Membatalkan puasa ini dua macam. Membatalkan puasanya dengan arti wajib diqada. Satu. Yang kedua, membatalkan pahala puasa. Nah, puasanya sah aja, tapi kada ada pahala. Atau ada juga tuh kena di belakang kan ada berdusta, itu mengupat. Nah, itu puasanya sah aja, tapi kada ada pahala. Banyak orang puasa aja Nabi. Rubbal shaimin la yasalim yasumin al-ju' wal 'athas. Banyak orang puasa kada dapat napa-napa, kecuali haus lawan lapar, dua macam aja. Pahala kada ada. Gara-gara pahalanya batal. Ada kena di hadis di belakang terusnya. Berdusta, mengupat, aduasah, apalagi itu
perkataan yang kotor. Nah, nang di sini dulu dipadakan sidin nang membatalkan puasanya. Maka setengah daripada kalau kita hitung karena nang membatalkan puasa itu ada 12 semuanya. Nah, kita ringkasakan 12 karena nang membatalkan puasa itu secara ringkasnya dah. Lalu perinciannya, setengah daripada yang membatalkan puasa jima. Nah, jima besing haji, Bang. Lah, jima suami istri dengan memasukkan sekalian khasyafah. Hasyafah zakar atau kadar hasyafah pada zakar yang terpotong ke dalam paraj. Nah, paraj, paraj itu kemaluan. Baik dubur, dubur itu di belakang atau di muka sama. Nah, sekalipun maka batallah puasa dengan yang demikian itu. Batal puasa besing haja. Besing haja lah. Mun kada ingat, Pak, kada ingat. Nah itu kan dikatakan sudah batal, tapi stop. Dan jikalau tiada inzal, sekalipun inzal itu keluar mani, biar mani kada keluar. Nah, mun keluar mani, biar kada kada masuk. Jadi apa tuh rumusnya tuh dua aja. Biar biar kada keluar tapi masuk, batal. Biar kada masuk tapi keluar, batal juga. Nah itu dah. Dengan syarat jika tahu akan haramnya, tahu. Lain orang hanya masuk Islam sudah tahu, dikiranya boleh aja. Ini lawas sudah Islam dan dising haja, tahu aja kada boleh. Lagi dengan ikhtiarnya, kehendaknya seorang. Nah, lagi ada yang wadih, yakni bukan khudsa, muskil. Ini orangnya laki-laki dan bini-bini, kada banci tuh. Nah. Adapun jika ada ia jahil akan haramnya sebab baru masuk Islam, kada tahu, dikiranya kada apa-apa, jima. Atau ada ia jadi daripada tempat yang jauh daripada ulama, diam di tempat yang kada tahu kada ulamanya, jadi kada ada namada bandahkan. Nah, kada apa-apa tak. Atau jima ia dengan lupa, teringat. Atau digagahi, digagahi dipaksa, dipaksa orang kayak pakai kesan itulah, tiada batal puasanya dengan dia. Demikian lagi tiada batal puasa jika ada ya khunsa muskil. Khunsa muskil itu nang punya punya dua kemaluan. Ada kau ini lagi. Sama ada dimasukkannya zakar kepada kubur sesamanya atau khuns sama khunsa atau duburnya atau kepada kubur perempuan atau kepada dubur laki-laki. Nah, kada apa-apa itulah. Melainkan jika wajib atas semandi seperti bahwa diinginkannya keadaan yang muwatta atau yang tidak, maka batal puasa. Ini kada ada juga orang aneh lah, ini orang unsa, orang banci, bancir. Demikian lagi batal puasa khunsa jika diwatta akan di oleh laki-laki pada duburnya. Diwatta aturnya dijima. Laki-laki nang biasa, laki-laki nang normal, mano laki-laki juga tapi banci. Tapi jalan belakang tetap batal, bancinya batal, orang laki-lakinya batal juga, dan hukumnya berdosa besar. Adapun jika diwatinya, watoti jika kita anu, di apa, dijima tadi ya, bahasa anu watok, pada kubul, maka dia adalah batal puasanya dengan watonya. Tetapi batal puasa pada pihak memasukkan ain pada rongganya. Nah, bisa. Jadi kesimpulannya yang pertama, jima sengaja, itu kita ada panjang-panjang itu. Batal. Yang kedua, setengah daripada yang batalkan puasa mengeluarkan mani. Nah, mengeluarkan mani dengan lain daripada jima. Seperti dikeluarkannya dengan tangannya, umpamanya dikeluarkan dengan tangan, nah, atau dengan tangan istrinya, ya juga. Atau gundik, gundik kah? Gundik siapa? Gundik itu anu budak. Lah, batal puasa dengan dia, batal dengan dia puasa orang yang wadih. Nah, wadih itu nyata laki-laki yang mengeluarkan air mani itu kita. Demikian lagi batal puasa khunsa jika keluar mani daripada dua paratnya dengan syarat jika tahu akan haramnya. Ini kan saya orang banci pulang tadi, nah, dengan sengaja, dengan ikhtiar, bersalahan jika jahil akan haramnya.
seperti ada yang baru masuk Islam atau jauh daripada ulama, atau dikeluarkannya dengan lupa, kada ingat, kada batal. Digagahi orang, dipaksa orang, kada batal. Tiada batal puasanya. Nah, demikian lagi batal puasa dengan inzal, keluar air mani sebab bersentuh atau bercium, mencium bini umpamanya, nah, atau berpaluk, berpeluk dengan perempuan, bininya juga, ya sudah, mendongan bini yang lain itu dobol dosanya. Mana lah kalau keluar mani kan mesti haja ngarinya itu dengan tiada belapik, kada belapik, bepalok, becium. Ya. Bulan puasa kada usah gaun kakak itu ya Allah. Nah, mun keluar batal puasa. Tetapi tiada batal puasa sebab keluar mazi. Nah, nang batal tu mani. Ini ada tiga nih di sana, bertiga di sana. Mani, mazi, wadi. Lah, terus mirip-mirip ke Jepang. Ada mazi itu, mani itu, min ma'in dafiq di Quran itu. Air yang dafiq, mencerak. Nah, itu mani itu. Kalau mazi itu, lender keluar. Mungkin karena melihat gambar apakah lah, atau membaca buku yang ada karun tampuh. Nah, lalu keluar lender itu, nah itu mazi itu. Batal udu, kalau udu batal itu. Dan hukumnya najis tak? Mun ada di selawar wajib dibasuh, kada boleh basuh sembahyang. Kalau mani suci, kan? Lah, mani itu suci. Mani ingat tak suci? Biarkan dari tapi ada anak kada apa. Tapi kalau mazi itu najis, wajib dibasuh. Nah ada sebetulnya lagi wadi, iya juga lendir juga. Tapi itu biasa jar keluar itu. Bukan karena syahwat, karena mengangkat benda yang berat misalnya, atau begawi benar. Nah itu keluar itu ngarannya wadi. Apa hukumnya? Batal wudu. Tapi puasa kada batal. Mazi kada batal. Nah, mani pun kada batal, lamun kada bising haja pulang. Guring lah, teguring mimpi, guring bermimpi keluar mani. Batal lah, kada, ini kan bising aja lah, nang batal itu bising aja. Bersalahan bagi mazhab Imam Malik. Nah mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, keluar mazi batal. Oh, karsa gini lah, ada kita mazhab sepi, kada apa-apa, mazhab Maliki batal. Dan demikian lagi tiada batal puasa dengan inzal, keluar mani sebab bersentuh dengan laki-laki yang amrod. Nah ini khilafang. Laki-laki yang amrod. Amrod itu laki-laki rupanya ya benar bini-bini. Nah, itu amrod, ngarannya amrodul jamil. Lalu bepalok atau bersentuh dengan laki-laki itu mirip bibinian orangnya lah. Nah, lalu keluar mani kada batal sini nah. Tapi ada ulama mandahan batal juga. Nah, cuma sini kada dulu. Tetapi subuhnya dikodo puasanya jar. Nah, lah dikodo juga. Kenapa jadi dikodo? Supaya keluar daripada khilaf. Memang ada ulama mengatakan batal. Biar laki-laki jar batal juga mun keluar mani itu. Gara-gara itu bang jadi keluar. Kayaknya bersing haja itu. Nah. Masalah, nah, ini panjanglah anunya nah. Jika apa itu menggaru-garu, wah. Jika menggaru-garu, seorang akan zakarnya kegatalan begaru karena sangat gatal atau barang sebagainya. Kada tahan lagi menggaru gara-gara digaru harus sekalinya lalu inzal keluar mani. Nah, ini orang kelas tegangan tinggi rupanya. Kalau kau digaru-garu aro batal keluar batal lah puasanya kada gitu kan tiadalah batal puasanya nya menggaru kada tahan lagi menggaru nah kan kau jadi ingat lah mun tegaru keluar kada batal
kata Syekh Muzajjad. Demikian lagi tiada batal puasa dengan injal sebab tergaru zakarnya dengan pelana kuda. Gara-gara naik kuda, pelana kuda itu kan tempat duduk di atas kuda lah. Paling tergisang-gisangnya kalau tergisang-gisang. Nah, lalu keluar mani, batal lah. Kada ya sudah, kada batal dah. Tatkala mengendarainya. Nah, kalau kayak ini pang, masalah. Jika gatal, ini ada tulisannya di kitab lah, jadi kita baca apa adanya lah. Jika gatal zakar seseorang, zakar itu kemaluan, diketahuinya apabila digaru pasti keluar nih. Ah gatal, wah kayak apa nih, kalau aku garu keluar nih. Bila aku garu pasti keluar, apa hukumnya dok? Maka jika digaru niscaya, maka digarunya akan dia, digarunya pada cowok aja bila digaru dia pasti keluar. Kayak apa tuh? Ditilik, dilihat, dipandang. Jika tiada dapat menahani dirinya daripada menggaru, lamun kada kau menahani, dasar gatal benar, paksa tegaru lalu keluar, kada batal. Nah, mun kada kawa lagi menahani, kada batal. Lamun kawa aja. Dan jika dapat yang demikian itu, mun kawa aja menahani, gatal juga, tahani eh. Kawa aja menahani. Nah, aturannya kawa aja menahani. Tapi digaru juga, batal puasanya. Jadi bergantung lah. Kawa kadang menahani. Kada kawa kada tahan. Bila kada tahan, kada garu keluar, kada batal. Mun kawa aja menahani, sakalinya menggaru juga, nah iya, batal. Nah itu dah. Demikian lagi tiada batal puasa sebab ihtilam. Ihtilam, mimpi. Ihtilam bahasa Arab. Bermimpi, guring siang. Bermimpi, mimpi jima umpamanya. Sekali bangun, keluar mani. Batal lah, kada. Demikian lagi tiada batal puasa dengan inzal keluar mani sebab menyentuh parat binatang. Menyentuh parat binatang, jape-jape kambing kan apa jape lah. Nah, lalu terkeluar ampun seorang, nah kada batal. Atau inzal keluar dengan pikir itu apa tuh, mahayal lah mudahnya lah, ngelamun mahayal. Nah, hah, mahayal. Atau membaca buku apa tuh, buku-buku yang misalkan tuh, dan menilik itu melihat, menilik dan menyentuh perempuan dengan berlapik. Nah, kada apa-apa lah, menyentuh perempuan tapi berlapik lalu keluar, kada batal. Amun langsung kada berlapik, engkai becium tadi apa, itu batal bila keluar. Jika tipis lapik itu sekalipun, nah biar tipis tapi berlapik lah. Cuma orang puasa sebenarnya kada tegawin kakak ini pang lah. Ini orang hanya puasa aja, kira-kira hanya belajar puasa. Mun orang puasa sudah, kan orang puasa itu digawal lah. Saumul awam, saumul khusus, saumul khususil khusus. Nah itu, mun awam ini orang awam ini gawian. Dalam agama kita disuruh meningkatkan, jangan awam berumur, puasa awam berumur, menaiklah sedikit. Nah khusus, nah, puasa khusus. Ada juga orang puasa khusus kada tapi pikirakan nang kaya ini pak. Ini orang awam tahu. Tapi hukum memang ada hukum, kayak itu tak ada apa-apa, lamunnya berlapik tadi. Dan jika berulang-ulang yang tiga itu dengan syahwat sekalipun, nah, karena ketiadaan mubasyarah, artinya kada begatuk tadi kan berlapik. Seperti apa? Seperti hitilam, ketiadaan mubasyarah seperti hilam, seperti bermimpi juga. Tetapi haram mengulangi dia.
Nah, hukumnya haram juga walaupun kada batal puasa tadi. Nang belapik tadi. Dan tiada inzal sekalipun, biar kada keluar juga kada boleh juga. Ini masih puasa apa nih? Puasa awam ngarannya lah. Nah, kita disuruh puasa meningkatkan puasa. Orang puasa mengaji banyak-banyak, harus membaca-baca kata-kata korban tempoh ya Allah, melihat-lihat nangan itu, menonton TV gin orang nangan itu, kecuali nang nangan aja ya Allah, menang acara-acara pina kata korban tempoh pah, seorang puasa, yang artinya mahaur puasa, mahaur puasa. Mohon bersih aja anak mahaur puasa juga, eh maginnya ini sesik mahaur-haur lah. Nah, orang puasa tuh kadang kakak ini bang, nah, puasa khusus ini puasa awam mendengarnya, puasa awam. Dan kata Imam Zarkasi, tiada haram mengulangi dia melainkan jika injal. Nah, kita teruskan aja lah. Demikian lagi, oh, panjang lah kisahnya lah, sebutin manianya aja lah. Demikian lagi haram atas yang mencium perempuan, haram atas orang yang mencium perempuan atau menyentuh dia pada mulutnya atau lainnya jika kuasa menahani dirinya daripada jima, jika kuasa menahani daripada jima atau inzal, karena yang bikin itu membawa kepada membinasakan ibadah. Jadi itu kada perlu nak kakak itu dah, bisa rusak ibadah. Dan jika kuasa menahani diri daripada demikian, tiada haram atas mencium yang dan menyentuhnya, tetapi terutama meninggalkan dia. Itu meninggalkan itu yang kita ambil anu kedusah menggawi negara itu. Demikian lagi tiada batal puasa dengan inzal sebab menyentuh barang yang tiada membatalkan wudu, seperti menyentuh anggota perempuan yang bercerai. Nah, panik anggota perempuan yang bercerai apa yuk? Tangan lah, tangan kah? Atau batis lah? Wah, dasar juga. Tangan bibini, tapi sudah terpacu. Lalu menggatok itu, seorang puasa menggatok itu, lalu keluar, kada batal bang. Lah, kada batal itu. Tapi apa sampai anilah? Tangan yang sudah pagat tuh, yaitu ini kira-kira kekurangan biasalah ya, kurang normal. Nah, ini ada tulisannya, terpaksa kita bacalah dengan tersebut seperti ibaratnya habis. Oh, nah panjang kesannya nah. Demikian lagi jika diciumnya, nah, atau dipaloknya perempuan. Dipaloknya bininya juga bang, lah. Dan dijauhkannya dirinya daripadanya dahulu daripada pajar. Misalnya 10 menit lagi imsak. Nah, 10 menit lagi imsak. Tadi maafkah ini hanyar kawin kira-kira. Lalu memalok bini 5 menit lagi jadi imsak, lalu di anunya ampih. Kada berpaluk lagi. Cuma rupanya nah itu 5 sore bapak itu berpisah. 5 menit kemudian pas imsak keluar anu mani apa itu? Kada gara-gara tadi itu, cuma sudah berpisah sudah kira-kira 5 menit lalu imsak, lalu keluar mani mengiringi pajar pas imsak. Tiadalah batal puasanya dengan dia. Oh kada jar lah. Padahal gara-garanya itu sebabnya gara-gara nang mapalok tadi. Nah, karena sudah apa sudah berpisah. Sebelum fajar sudah berpisah. Cuma rupanya masih ada alunnya lagi nah banyak itu anunya lagi lah apa sebenarnya rangsangannya itu. Dan jika diciumnya perempuan pada siang hari tatkala ia puasa kemudian bercerai ia daripadanya sesaat kemudian, maka lalu inzal ditilik. Jika ada syahwat itu berkekalan dan zakatnya itu lagi bangkit hingga inzal, batal puasanya. Nah, batal juga puasa lah. Nah sudah kata itu kalau sedih itu kita batal aja puasa. Habis. Nah itu jadi diundang kedua
pertama tadi jima, sengaja kedua menyengaja mengeluarkan mani. Yang ketiga, setengah daripada membatalkan puasa menyengaja muntah. Menyengaja muntah. Bersengaja memuak-memuakkan. Dengan cara apa? Misalnya, misalnya Banglah. Inya nih kada kawa mencium bau busuk. Bau tikus mati kada kawa mencium. Lalu orang kanan-kanan situ ada tikus mati jar. Seorang ini tahu aja bilanya mencium muak, lalu memaraki, besing haja. Ngarannya pas dia bau melihat, langsung aja muak besing haja. Ngarannya itu lah. Mentah aja seorang bilang mencium bau busuk tu muak, jangan berparak, entah oleh dah. Nah, itu termasuk besing haja. Jika tahu akan haramnya lagi dengan ikhtiar. Dan jika yakin ia akan tiada kembali suatu daripada muntah ke dalam perutnya sekalipun, biarkan kita bulik muaknya ke dalam muntung tetap aja batal juga besing haja ngarinya itu. Maka batallah puasa dengan dia. Adapun jika muntah lupa atau digagahi dipaksa orang atau jahil akan haramnya karena uzur sebab baru masuk Islam atau jadi jauh daripada ulama kada tahu maksud. Nah, nang waktu kada tahu saja batal, kada batal. Tapi di harinya kada boleh lagi dibuliki. Demikian lagi dapat batal puasa dengan golabah. Jika golabah golabah itu terjemah apakah di dalam perutnya rupanya kada kau lagi menahani. Nah, mengarasi muntah. Sekira-kira tiada tertahan, yang ada besing haja, dia tak, kada batal. Karena tersebut dalam hadis yang sahih bahwasanya sabda Nabi SAW, man zara'ahul qai'u falaisa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Falyaqdi. Barang siapa golabah, golabah itu kada kena nahani lagi. Apakah tercium bau? Apakah tercium lah? Ada bau langsung. Nah, kalian tadi kan tu tadi benih haja karena maraknya ini kada tak ada aroma nang kada zaman. Nah, lalu muak maka tiadalah wajib atasnya qada. Artinya kada batal puasanya. Dan barang siapa menying haja muntah, besing haja itu hendaklah mengqada puasanya, artinya batal. Kata Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, jumlah daripada menying haja muntah. Nah, ini termasuk menying haja muntah ngarannya disirin orang yang menghela benang dari dalam perutnya yang ditelannya akan dia pada malam. Bah, ini orang ada di Sigawian nih. Benang disuap, ditagok benang nang. Kayak ada tulisannya lagi kita bacalah. Benang nang mana tuh tagoknya? Nah, malam nagok tuh malam. Kada apa-apa, Bang. Sekali siangnya ada di sini. Nah, dikeluarkannya ya kan? Mahela benang pada malam maka batal puasanya dengan dia. Bersalahan yang mengeluarkan pada siang hari. Nah, dikeluarkannya benang tadi dari muntungnya. Itu ngarannya termasuk daripada menying haja muntah di sini. Mahela benang dari dalam perut yang diperlunya ditelannya pada malam. Maka batallah puasanya dengan dia. Nah, itu lah. Nah, paling pada benang apakah umpamanya siangnya dia. Ini orang ada Sigawian kira. Apa benang di sinak maulah misal anu tah anu pandingan. Nah, bersalahan. Nah, ini kada apa-apa nah. Yang mengeluarkan pada siang hari akan kapas yang dimasukkannya pada malam ke dalam batin zakarnya atau paratnya maka tiada batal puasa. Nah, kalau kayak itu, Bang,
malam hari ada kapas dimasukkannya ke dalam lubang kemaluan laki perempuan sama nih. Nah, dimasukkannya kapas dalam lubang itu. Esok harinya diambilnya kapas itu pada anunya tuh. Lah bekas di babat di mapak kisahnya tuh. Nah, itu kada apa-apa, kada batal. Karena dari beda kan, dari kemaluan ada tadi di mulut, nang benang tergen di muntung. Nah, itu kada apa-apa nih tuh. Dan demikian lagi tiada batal puasa atas kaul yang mutamat jika dikeluarkannya dahak dari otaknya atau daripada perutnya lalu diludahkannya. Nah, ini racak terjadilah dari anak bedak. Ya Allah, kita baca bacaan kan pina ini bakalangan sini lalu kita keluarkan itu kada apa-apa, kada batal. Atau nang dari sini dari otak. Wah, mau keluar kalau masuk air kayak hingus malingnya. Sudah hakakan keluar ya. Kada apa-apa itu kada batal di sini lah. Nah. Dan demikian lagi tiada batal puasa dengan tiada khilaf. Tiada berhilap jika dikeluar dahak daripada otak atau perut dengan sendirinya, manginnya ya sendirinya, atau keluar sebab yang sebab batuk. Nah ya juga batuk lah, batuk keluar dahak, kada apa-apa itu. Lalu diludahkan, asal diludahkan, montok keluar dahak, ditagok, itu lah batal, ditagok batal. Ini pus keluarkan aja. Maka lalu diludahkannya pada dua masalah ini. Nah, tetapi jika diperlunnya, diperlun itu ditelan. Lamun ditelan, ditagok, awak aja meludahkan. Nah, itu batal. Kemudian daripada sampai kepada had lahir mulut, maka batal puasa dengan dia. Maka jika turun dahak daripada otak atau sampai kepada zahir mulut, makhraj ha, itulah yang tidak bertitik, hendaklah diludahkannya akan dia supaya tidak termasuk ke dalam parut kita. Jadi kalau liur kada apa-apa, menangguk liur kada apa-apa, asal liur yang kada bercampur. Kalau liur nang bercampur lawan manis, bercampur lawan bekas apa sini, bekas manis-manis atau bekas padas-padas atau bekas masam-masam, liurnya masam ditagok batal juga itu lah. Nang kada batal tu liur nang kita sudah bawa kumur, sudah bersih muntung kita kada napa-napa. Nah, itu kada apa-apa, tagok aja kada apa-apa. Lamun kada bawa kumur masih ada bekas manis lah, apalagi bekas kacang itu iwak apakah itu batal itu. Nah, dilihat itu jangan menangguk tu, lihat dulu rasa-rasa dulu, ngerasa tidak ada manis langsung bawa kumur kita. Nah, itu. Termasuk suatu dalam perut dari karena jika tidak diludahkan akan dia serta kuasa meludahkan maka sampai kepada perutnya batal puasa dengan dia. Dan jika kuasa meludahkan sekalipun atau sampai kepada had zahir tetapi lemah daripada meludahkan, dia adalah batal puasanya. Lamun kada tahan lagi tetangguk itu kada batal pang lah. Bah batuk-batuk kada sampai lagi anu tetangguk kada sedikit itu dimaafkan kada apa-apa. Nah, itu ketigalah, keempat. Nah, setelah daripada yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ain itu benda, bukan hawa, bukan bau. Mun hawa bau kada apa-apa, ini benda, ada bendanya, ain ngarannya, ke dalam yang dinamai rongga. Nomor 4 nya rongga itu namanya mulut, rongga yalah, telinga, nah jadi itu telinga tuh lah, hidung. Nah, nisap masukkan air ke dalam hidung jar. Orang puasa jangan menghendak dia babayanya aja. Ini kada. Wah. Itu mah hirup harusnya. Itu orang ada puasa nih tuh. Bok umur kan kita jangan membalawah babayanya aja. Mengambil pahala sunat bok umur tuh aja.
telinga pulang tiap-tiap juga tak lah. Nah, nah termasuk rongga di bawah nih, jakar, muka belakang ialah. Makanya juga orang bahari, siapa bakantut dalam banyu batal puasanya. Kenapa juga bakantut dalam banyu batal? Karena waktu angin keluar banyu masuk. Nah, atau orang mandi benyalam, gara-gara mandi benyalam termasuk ke dalam telinga banyu batal puasanya. Oh seorang kan bising haja jar benyalam tu bising haja ngarunya, benyalamnya bising haja. Orang puasa jangan benyalam. Jangan menyalam mun kau kada bekoboy ya mandi lah, kecuali yakin kada termasuk banyu. Amun kada termasuk kada apa-apa pang, amun termasuk mesti haja ngarannya tu menyalam itu, karena ada belakang kisahnya. Jadi memasukkan ke dalam yang dinamai rongga, syaratnya dengan syarat jika sampai kepada rongga itu daripada lubang yang terbuka, jika ada ain benda yang dimasukkan tu kecil, biar halus saja apa biji, apa biji sawi halus pada baras lagi samut barangnya lah atau benda yang kada dimakan tapi dimasukkan seperti batu, iya juga, maka batal puasa dengan dia. Nah cah, hati-hati nih, maka sekacang lah ini gara-gara kada bersikit gigi makan sahur ada sedikit maka senapakah tok ditagok. Nah usia ini keluarakan aturannya kumuri. Nah, biar halus bersing haja pak. Tapi tahu akan haramnya dengan sing haja, dengan ikhtiarnya. Sama ada rongga itu kuat yang menghancurkan makanan dan obat seperti batin perut, pekamihan, batin otak, atau tiada baginya kekuatan menghancurkan makanan dan obat seperti telinga, batin lubang zakar, atau para lubang hujung susu, maka batal puasa. Ah, batal puasa dengan makan dan minum. Makinnya sudah makan minum mesti aja ingat aja puasa, dan memasukkan suud ke dalam otak obat itu, masukkan huknah suud ke sini suntik, tapi ke otak di sini sini. Nah orang bahan itu bang, apa namanya di rumah sakit dah, impus, impus itu memang jarum dimasukkan, tapi dimasukkan bukan pada, bukan pada rongga, ya Allah di sini aja lah, ini kada rongga kalau, nah lalu besuntik sama aja, itu kada batal, karena memasukkan itu ke bapak ke, bukan ke dalam rongga. Nah, lain memasukkan obat ke dalam jakar lubangnya atau ke dalam dubur umpamanya lah, ada obat ini nong masuk ke situ boleh suntikannya. Nah, itu batal itu. Itu rongga, Bang. Kalau impus, suntik kada batal. Karena bukan rongga, rongga. Masukkan huknah ke dalam pekamihan. Nah, pekamihan itu ya itu rongga ngarannya itu, mun dimasukkan obat ke situ batal. Ada impus itu kada rongga, jadi kada batal. Atau masukkan suatu obat kepada atau yang kepada batin luka. Nah, luka, luka yang terus ke dalam rongga. Luka, lukanya dalam nih. Kalau luka yang dalam, ah, bila masukkan obat berarti batal tuh. Karena luka yang dalam tuh dianggap rongga jadinya. Jadi. Luka yang sampai kepada kerongkong otak di sini, dan jika tidak sampai dimasukkan ke dalam sekalipun. Nah. Dan demikian lagi batal puasa jika dititikkan, dititikkan air atau minyak atau barang sebagainya pada batin lubang telinga. Eh nyata aja. Telinga dia apa ya? Dia ini banyak masuk batal. Eh. Lubang susu, iya juga. Lubang zakar. Nah, dan jika tiada terlampau kada sampai ke hasyapah, hasyapah itu apa helmnya itu, nah lah biasa kada sampai ke singan muharanya aja batal juga sing haja. Demikian lagi tiada itu batal tadi lah. Nah itu batal itu. Nah
tiada batal puasa jika dimasukkan ujung jari pada dubur atau parut hingga terlampau daripada had yang wajib membasuh dia tatkala istinja, maka dikeluar dengan apa ini, demikian lagi tiada batal puasa jika dimasukkannya ujung jari pada dubur atau parut hingga terlampau daripada had yang wajib membasuh dia tatkala istinja, maka keluar dengan kata yang dinamai rongga. Ini berbasuh olehlah, kita berbasuh apa? Berbasuh istinja lah. Nah kan anu tah tangan tah ya lah. Nah. Jangan limpat mana jua namanya bebayanya aja. Demikian lagi batal puasa jika dimasukkannya ujung jari pada dubur. Ah ya. Bebasuh basuh behar tuh. Nah, hati-hati juga ini. Jangan masuk ke dalam. Mun masuk ke dalam batal. Nah, jadi anu memuharanya aja itu tah. Nah. Batal puasa. Ujung jari pada dubur, dubur tuh burit di belakang atau parat itu bebinian hingga terlampau daripada had yang wajib membasuh dia tatkala istinja. Nah itu batal. Habis. Maka keluar dengan kata yang dinamai rongga, barang yang tiada dinamai rongga seperti dalam sungsum, dalam daging, paha, nah iya nih. Paha, tangan, besuntik atau apa tadi? Impus, nah, itu ada apa itu? Maka jika mengobati seseorang akan lukanya yang pada betis atau paha, betis paha, sampai obat ke dalam sungsum betisnya atau ke dalam daging pahanya, tiadalah batal puasanya. Ada batal ya. Kenapa? Karena ada rongga di situ. Sudah, sudah. Mengen situ dulu lah, banyak lagi batal puasanya. Sekali lagi nah, malam Kamis dulu insyaallah ya terakhir. Cuma ini kada habis juga gitu. Panjang benarnya sudah. Karena kita ringkas saja karena sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian untuk bisa melaksanakan ibadah yang wajib, yang sunat, salat, puasa dan lain-lain, dan dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim.